Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Panggilan yang tayang pada hari ini 8 Mei 2022, episode 36. Kali ini Lian mengetahui bahwa sang anak yaitu Mala diculik bersama dengan Ilham. Melihat hal tersebut, kali ini Lian dan juga Foke berusaha untuk mengejar mobil yang membawa Mala dan juga Ilham. Mala dan juga Ilham yang ada di dalam mobil para penjahat tersebut berusaha berteriak meminta tolong agar mendapatkan pertolongan dari penjahat-penjahat itu. Lian bersama Foke dan menggunakan angkot itu pun berusaha mengejar kemana arah penjahat-penjahat itu pergi membawa Mala dan juga Ilham. Ilham kali ini pun berusaha untuk menenangkan Mala yang kali ini merasa ketakutan bersama dengan penjahat-penjahat itu. Ilham yakin kali ini akan ada pertolongan untuk menolong dirinya dan juga Mala. Dan terlihat kali ini dari kejauhan Mala melihat sang ayah dan juga Foke yang sedang berusaha menolong dirinya dan juga Ilham dari penjahat-penjahat itu. Dengan susah payah kali ini Lian pun berusaha untuk memberhentikan mobil yang membawa Mala maupun Ilham. Apakah kali ini benar-benar yang melakukan semua itu adalah Raymond beserta anak buahnya? Karena kali ini Lian dianggap telah menggagalkan semua rencana-rencana Raymond kepada Foke. Wah, semoga saja ya guys, yang kita harapkan kali ini Lian dan juga Foke bisa menyelamatkan Mala dan juga Ilham dari penjahat-penjahat yang mencoba membawa mereka pergi. Dan kali ini pun yang kita harapkan baik Lian dan juga Foke akan mengetahui siapa sebenarnya dalang dari penculikan Ilham dan juga Mala. Apakah benar-benar dalang dibalik semua itu adalah Raymond dan juga geng Matahari, anak-anak buah Raymond tersebut, karena tidak menyukai Lian. Sementara itu di tempat lain, kali ini Raja bertemu dengan sosok teman perempuannya. Dan tiba-tiba kali ini tak terduga panggilan-panggilan pun terlihat ada di pikiran dari Raja. Dan kali ini pun setelah memegang tangan teman ceweknya itu, Raja pun mengingat sesuatu di dalam pikirannya itu. Wah, kira-kira siapakah ya guys kali ini teman dari Raja tersebut ya guys. Kira-kira panggilan-panggilan apa yang didapat Raja oleh teman ceweknya itu. Wah, apakah kali ini temannya tersebut adalah sosok jahat atau justru sosok yang ingin diselamatkan oleh Raja melalui panggilan-panggilan yang dimilikinya itu. Wah, makin penasaran ya guys dengan keseruan episode hari ini. Kira-kira panggilan-panggilan apa yang dirasakan oleh Raja terhadap temannya itu, dan terlihat Raja begitu ketakutan. Makin penasaran, jangan lupa saksikan terus panggilan setiap hari tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.